Antara persoalan yang timbul di benak kita, mengapa negara kita bernama Malaysia? Dari mana asal nama itu? Jom kita lihat. Bukan Tunku Abdul Rahman yang mencetuskan nama Malaysia ini. Bahkan di arkib negara pun tiada catatan rasmi siapa sebenarnya yang memberikan nama negara kita Malaysia. Namun perkataan Malaysia memang sudah ada sebelum kemerdekaan lagi. Ada beberapa catatan yang menunjukkan nama asal Malaysia. Pertama, seorang penjelajah Perancis yang bernama Dumont d'Urville. Dumont d'Urville telah mencadangkan Lautan Pasifik Selatan dibahagikan kepada 4 bahagian, iaitu Polinesia, Melanesia, Micronesia dan Malaysia. Dari perkataan Malaysia ini kemudian ditukar oleh ahli geografi Amerika Thomas G. Bradford kepada Malaysia dalam tahun 1835. Jadi perkataan Malaysia ini sudah digunakan. Malaysia adalah merujuk kepada Nusantara dan sekitarnya. Kedua, seorang ahli geografi Scotland, Alexander Keith Johnston, pada tahun 1845 telah melakarkan sebuah peta yang diberi nama South Eastern Peninsula and Malaysia. Dia menyatakan Malaysia meliputi Semenanjung Melayu dan Kepulauan Melayu. Katanya lagi, Malaysia merujuk kepada kaum Melayu yang mempunyai kuasa dominan dan peneroka awal Tanah Nusantara. Ketiga, Rupert Emerson telah menulis buku Malaysia, A Study in Direct and Indirect Rule pada tahun 1937. Menurutnya, nama Malaysia membawa erti Kepulauan Melayu meliputi Tanah Nusantara, Borneo dan Filipina. Keempat, pada tahun 1942, Jepun mengeluarkan shilling dengan tulisan atas shilling itu nama Malaysia. Dalam buku The Japanese Occupation of Malaya, Jepun sahkan nama Malaysia adalah mewakili nama umum untuk penduduk Malaya pada masa itu. Kelima, lazimnya nama utama negara di dunia akan berakhir hujungnya dengan nama land ikut bahasa Inggeris, tan ikut bahasa Parsi dan ia ikut bahasa Latin. Maksud ketiga itu adalah tanah air atau kepulauan. Mungkin nama Malaysia adalah gabungan antara kata Melis dan ia, membawa maksud tanah bangsa Melayu. Apapun pandangan yang dikemukakan ini menunjukkan sejak dahulu lagi asal nama Malaysia sudah ada sebelum ia digunakan secara rasmi sebagai nama negara kita. Apa yang pasti, perkataan Malaysia membawa kepada satu makna, iaitu wilayah Nusantara dan kepulauan yang kita sedang duduki ini. Berbangga kita kerana ini tanah air kita yang semua warganya hidup dengan harmoni, dan nama Malaysia sangat sesuai dengan kita kerana kita berjaya memupuk keharmonian kepada seluruh kaum yang tinggal di sini. Moga kita makin mencintai Malaysia dan menaikkan negara kita ini di mata dunia. Kita mencintai Malaysia seperti Nabi mencintai Mekah. Sabda Nabi, walaula anna qaumi akhrajuni mink masakantu ghayrak. Jika kaumku tidak mengeluarkanku darimu, nescaya aku tidak akan menduduki selainmu. Hadis sahih. Ucapan Nabi ini menunjukkan baginda mencintai Mekah sebagai tanah airnya. Ayuh, terus kuat mencintai negara kita demi membuat perubahan di dalamnya. Assalamualaikum.